Ada seorang wanita yang sedang bermain di sungai. Tiba-tiba ia melihat lubang yang aneh. Ia pun dengan kebingungan melihat ke dalam lubang tersebut. Ia melihat sarang dengan telur-telur yang aneh. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan suka menggunakan waktu luangnya untuk mencari hewan liar atau menangkap ikan. Ketika di alam liar, seorang wanita dan sepupunya yang datang ke desa tersebut menemukan sebuah benda yang terlihat bagus sekali. Mereka yang datang ke sungai dengan tujuan menangkap ikan, tiba-tiba wanita tersebut tidak sengaja menemukan sarang burung misterius di cabang sungai tersebut. Dengan seksama ia memperhatikannya, ia akhirnya menyadari bahwa itu adalah telur burung yang aneh. Dari bentuk luarnya, telur itu seperti telur yang sudah berumur ratusan tahun. Telur itu terasa halus, tapi yang membuatnya aneh adalah terlihat seperti ada makhluk hidup yang bergerak-gerak di dalam telur itu. Setelah melihat hal ini, wanita itu segera memanggil sepupunya untuk datang. Kemudian mereka mengambil foto telur-telur aneh itu dan menunjukkan kepada yang lain. Tapi beberapa netizen menganggap itu adalah telur yang sengaja diletakkan oleh wanita tersebut di sana, untuk menarik perhatian saja. Nah, kalau menurutmu gimana?